Berikut ini cara mengatasi atau cara agar HP Samsung tidak lemot. Jadi kalau lemot itu biasanya ada beberapa penyebab. Pertama, kalau kalian memang lama tidak mematikan yang namanya HP, itu memang terasa lemotnya. Jadi bagi pengguna Android, iPhone ataupun perangkat apapun, memang harus sering dimatikan. Caranya tekan lama tombol power, pilih daya mati, kalian matikan dulu sebentar lalu dihidupkan ulang. Itu supaya kita merefresh beberapa fitur. Semakin lama kita tidak matikan, fiturnya akan semakin error dan bikin berat. Penyebab lain untuk HP yang lemot atau nge-lag itu gara-gara ini. Penyimpanannya hampir penuh. Jadi RAM tidak cukup, penyimpanan internal hampir penuh, nah itu lemotnya sangat parah. Untuk itu, kalau kalian merasa terlalu lemot, kosongkan yang namanya penyimpanan. Pindahkan ke kartu SD ataupun kalian upload ke Google Drive ataupun Google Photo supaya penyimpanannya itu lebih banyak yang bebas. Dengan kita menghapus ataupun memindahkan, kita sudah memberi ruang yang cukup banyak. Jadi kita tidak akan terasa lemot membuka aplikasi lain. Jadi itu. Kemudian penyebab lain itu gara-gara cache yang terlalu besar. Jadi setiap aplikasi yang sering kita buka, jadi intinya sering kita buka, itu menghasilkan cache. Jadi caranya menghapus, misalnya kalian sering membuka YouTube, jadi tekan lama YouTube, pilih icon i yang dalam lingkaran ini, kemudian pilih penyimpanan. Nah ini kan ada memori, memori itu yang bikin HP lemot. Pilih hapus memori di bawah atau hapus cache. Nah ini jadi 0. Ulangi saja pada aplikasi sering dibuka. Kalau tidak sering dibuka, tidak akan menghasilkan cache. Nah, yang ini ada 2 MB, memorinya bisa kita kosongkan. Jadi seperti itu cara mengatasi HP yang lemot. Semoga bermanfaat.